الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين ومالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، الذي لا فوز إلا في طاعته، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، الذي لا فوز إلا في طاعته، ولا عز إلا في التذلل لعظمته، ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، ولا حياة الا في رضوانه ولا نعيم الا في قربه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله الطاهرين واصحابه الطيبين. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. الله أكبر, الله اكبر 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 لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد معاشر المسلمين في هذا اليوم العظيم بالأمس واليوم المسلمون في العالم يحتفلون بعيد الأضحى أكبر عيد عرفه البشر ارتضاه الله رب العرش العظيم شعارا لدينه Bidayatan min khalilihi Ibrahim wa mururan binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumin hadha wa ila yaumil qiyamah. Masharal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang agung kita diberi anugerah hari raya terbesar yang pernah disaksikan oleh manusia yaitu hari raya Idul Adha Idul Kurban yang hari raya ini berlangsung mulai Nabi Ibrahim alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga zaman kita hingga akhir zaman kelak Masyarul Ma muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita di zaman sekarang ini banyak mengalami dan menghadapi persoalan. Menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi ancaman. Banyak sekali fitnah, ujian, cobaan, kezaliman, kemungkaran, dan seterusnya, baik internal maupun eksternal. Nah, yang kita inginkan, ma'asyurul muslimin, rahimakumullah, melalui hari yang agung ini kita ingin untuk mendapatkan siraman, siraman rohani, siraman keagamaan dan intelektual agar iman kita menjadi kuat uhwah kita menjadi semakin erat sehingga kekuatan bisa kita bangun untuk bisa menghadapi dan mengatasi segala problematika hidup baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas umat dan bangsa ini adalah hal yang paling penting di dalam khutbah Idul Adha. Ini yaitu bagaimana caranya kita mengambil nilai-nilai Islam yang sangat tinggi dan luhur, yang sebenarnya itu sudah cukup, sebagai bekal kita apabila kita memahami lalu mengamalkan untuk mengatasi segala persoalan dan menghadapi segala kesulitan bahkan ancaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ada tujuh ma'ani wal qiyam as samia wal raqiyah nastamidduha min hadzal aidil azim linuqawwi biha imanana wa nu'akkidu biha ukhuwatanana fima bainana al muslimin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walilail Jamaah sekalian rahimakumullah yang pertama nilai agung yang harus kita ambil dari Idul Adha dalam rangka menguatkan iman dan mengeratkan persaudaraan untuk menghadapi segala kesulitan dan mengatasi segala ancaman ataupun untuk membangun peradaban. Yang pertama adalah at-tamassuk bihadzadin haqqun samawiyyun hanif. Berpegang teguh dengan agama ini karena agama ini adalah hak benar diridhoi bersifat ilahi samawi dan bersifat hanif. Ini adalah watak karakter agama kita. Di antara maksud dan tujuan hari raya ma'asyurul muslimin, min maqasid al-id, huwa idhar bi'annal islam min Allah. Menampakkan bahwa agama Islam itu dari Allah. Wa dinullah dan agama Allah. Dia adalah agama satu-satunya yang hari rayanya Ditetapkan langsung oleh Allah dari atas langit. Ini agama Islam. Kita tahu, setiap umat beragama pasti punya hari raya masing-masing. Tetapi keistimewaan Islam adalah, dalam hal ini, hari rayanya itu langsung dari Allah, tidak mengarang atau mengadang ngada Allah berfirman likulli ummatin ja'alna man saka. dalam surat Al-Hajj ayat 67 Ibnu Jarir Imam Mulfasirin meriwetkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mansakan sakan jadi maknanya likulli ummatin ja'alna ida setiap umat itu kita jadikan untuk mereka itu satu hari raya yaitu Idan hari raya. Jadi agama samawi, agama yang dibawa oleh Nabi itu hari rayanya pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari raya ini penting, bagian dari agama bahkan pokok agama yang bersifat amalia dan syiar. Masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua. Nilai yang kedua. Kalau pertama atamasuk bihadad din, yang kedua adalah i'la'u sya'ni wal aqidatil islamiah. meninggikan urusan tauhid dan akidah Islam. Karena dia sebagai pokok agama harus ditinggikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan termasuk melalui hari raya Idul Adha, Idul Fitri di antara maksud hari raya, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Yang terpenting adalah i'la'u sya'nil aqidah wal jahru biha fit turuqat was sahat wal aswaq wa jami'al amkinah. Jadi di antara tujuan berhari raya dalam agama Islam itu untuk meninggikan urusan tauhid untuk mengumandangkan kalimat tauhid di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di pasar-pasar, di tempat manapun di bumi ini. Lihatlah alam kulluh agar dunia tahu bahwasanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah tanpa sekutu baginya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha esa dalam menciptakan dia satu-satunya al-khalik satu-satunya rabbul alami dalam hal keberhakan untuk disembah dia satu-satunya ilah al-haq dalam kesempurnaan dia satu-satunya ilah yang menyandang al-asma'ul husna dan sifat-sifat al ulia jadi Allah subhanahu wa ta'ala harus dinyatakan sebagaimana firman Allah Qul huwa Allahu ahad Allahu al-Samad, lam yalid walam yulad walam lam yakul ahad muslimin rahimakumullah Di antara yang paling menonjol dalam sholat idul adha maupun yang mengiringinya sebelum sholat dan setelah sholat termasuk melalui khutbah baik laki-laki maupun perempuan mereka itu disyaratkan untuk banyak mengingat Allah semata menyebut namanya semata mengagungkan nama Allah semata bahkan ini disyariatkan sejak tanggal 1 Zulhijjah 10 awal Zulhijjah itu sudah disunahkan ibadah secara khusus disuruh memperbanyak at-takbir. Itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini sampai tiga hari lagi hari tasrik sampai berakhir. Jadi syiarnya adalah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu maagung, Allah maagung. Ma Itu kalau secara mutlak dari tanggal 1 sampai akhir tas Ya, tapi kalau secara muqayyad yang setiap habis salat wajib mulai dari subuh Arafah sampai uh, akhir sore hari Tasrik. Ma muslimin rahimakumullah. Di samping itu, selain mengumandangkan takbir, hanya mengagungkan Allah semata. Setiap muslim hatinya menghadirkan rasa adanya kesamaan iman, ukhuwah imaniyah dengan semua muslim yang membaca takbir di seluruh muka bumi mengagungkan Tuhan yang sama Allah Rabbul Alamin laki-laki dan perempuan Masyarakat muslim wab, oleh karena itulah karena maksud dan tujuannya adalah al-i'la wal-jahar tauhid maka salat idul fitri Idul Fitri dan Idul Adha pun disyaratkan di lapangan seperti ini supaya menghimpun umat Islam dalam jumlah yang terbesar mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Sementara Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, orang yang pergi haji di pusat Islam di Ka'bah kiblat umat Islam maka syiar mereka juga sama tauhid. Labbaikallohumma <Sallahu> labbaik lab lab la syarika labbaik innal hamda wa wal mulk la <Sessizim> Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. <Sessizim> muslimin Rahmullah, yang ketiga. Makna agung yang harus kita pegangi, kita fahami, kita pegangi untuk menumbuhkan, menguatkan iman dan ukhuwah. Adalah mengokohkan hubungan sosial wabil khusus sesama umat Islam yang melaksanakan Idul Adha dan menampakkan jumlah umat Islam yang besar beserta kekuatannya itu dimaksud oleh Allah itu dimaksud oleh Allah jadi termasuk a'zom wa aham maqasid al id adalah pertemuan kaum muslimin di antara sesama mereka yang termasuk di dalamnya adalah untuk menghilangkan kerenggangan dan khilaf yang ada di antara kita untuk bisa meleburkan, mencairkan kebekuan yang ada di sebagian kita yang mungkin sangat berkarat di hatinya dan tidak bisa hilang kecuali melalui hari agung seperti ini yang semua orang bergembira terbuka betul-betul betul-betul bersukacita merayakan keagungan hari ini dengan iman yang sama, dengan syiar yang sama, saling bertemu, saling berjabat tangan, saling mengucapkan salam, saling kadang sebagian berpelukan, saling mengucapkan selamat hari raya, saling mendoakan baik, berkah, sehat, islam, aman, sentausa, bahkan saling meminta maaf. Apalagi di negeri kita yang sudah menjadi syiar sebagai kearifan kalau ketemu mesti berdoa takabbalallahu minna wa minkum selamat hari raya mohon maaf kalau saya punya salah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Saya tidak yakin kalau masih ada di antara orang muslim yang masih beku dan mempertahankan amarahnya, kebenciannya, hasadnya jika di hari itu betul-betul dia berhariaya karena Allah, bergembira, saling sapa, saling senyum, saling mengucapkan selamat seperti yang kita sampaikan tadi. Lebih-lebih kalau dia mengingat wa antafu aqrabu litaqwa wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kalau kalian memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi oh, yang bertakwa itu adalah yang memaafkan yang mudah memaafkan, yang memulai memaafkan. Dan janganlah melupakan jasa di antara kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian lakukan. Apalagi kalau dia ngaji mengingat sabda Nabi SAW, Layahilul rajulin ayah juro akhu fokoh salah tidak halal tidak halal seorang Muslim tidak menyapa saudaranya Muslim atau Muslimah, tidak menyapa saudaranya Muslimah, lebih dari tiga malam. Jadi, Nabi itu memberi batasan: orang boleh dongkol kecewa, tapi cukup tiga hari saja selesai kalau orang beriman. Selebihnya tidak halal. Terus kata Nabi, keduanya bertemu, lalu berpaling. Yang ini berpaling, yang itu berpaling. Akhirnya terus bagaimana secara agama? Wa khairu huma alladhi yabda'u bisalam Yang terbaik dari keduanya adalah yang mau memulai mengucap salam Subhanallah siapa yang tidak mau menjadi orang terbaik di hadapan Allah di antara kita Ini hadis muttafat alaih Masyurul Ma muslimin rahimu, rahimakumullah maka berbahagialah Siapa saja di antara kita yang membersihkan hatinya Kemudian juga lesannya berkata-kata yang baik, wajahnya berseri-seri ketika ketemu dengan saudaranya dan mau memaafkan ataupun meminta maaf. Dan celaka bagi orang yang masih memilih untuk kepanasan hatinya dengan penderitaan karena kerasnya hati walaupun di hari raya tetap kekeh hatinya tidak minta maaf dan tidak memaafkan. Itu celaka? Iya, celaka. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fa ala nuri min rabbih, fa wailul lil qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim Maka apakah Apakah sama orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk bisa menerima Islam sementara dia berada di atas cahaya dari Tuhannya dengan orang yang tidak demikian tentu tidak sama makanya Allah mengatakan fawailun celaka lil qasiyati qulubuhum bagi orang yang keras hati min zikrilah, keras sampai tidak ingat Allah tidak mau beriman itu paling tinggi yang kedua kalau sudah beriman tetap tidak mengingat Allah tidak mau memaafkan ataupun meminta maaf ulaika mubin walaupun ayat ini alqasiya qulubuhum pertama adalah niscaya ini untuk orang yang tidak menerima Islam tapi masuk juga yang tidak menerima kebenaran tidak mau rujuk kepada kebenaran masyarul muslimin rahimallahu dan maksud lain dari syariat Islam Maasihalul setiap umat itu pasti punya sebuah momen untuk mereka bertemu untuk menunjukkan jumlahnya dan kekuatannya untuk menghimpun semuanya baik laki-laki perempuan besar kecil semuanya berkumpul dan ini dalam Islam adalah dalam dua hari Idul Fitri Idul Adha dan terbesar adalah Idul Adha karena menghimpun seluruh dunia tanpa kecuali tanpa kecuali termasuk wanita-wanita yang sedang haid pun yang tidak sholat tetap harus hadir ada-ada paling belakang untuk bisa mengikuti kebaikan bisa mengikuti doa yang ada di suasana hari raya tersebut. Maasiral muslimin rahimallahu akbar, Allah akbar, walelailah hamd keempat yaitu nilai luhur yang harus kita dapatkan dari idul adha ini yaitu mengumandangkan bahwa hari raya kita adalah hari dimana kita menang dalam ujian hari dimana kita menang dalam ujian masyarakat muslimin rahimakumullah hari raya yang hakiki itu hari raya saat kita menang dalam ujian Allah subhanahu wa ta'ala telah menguji nabinya Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang beragam ujian dalam dirinya ujian dalam istrinya ujian dalam anaknya walhasil luar biasa ujiannya dan semuanya Nabi Ibrahim lulus Nabi Ibrahim lulus itu diterangkan dalam surat An-Nahl 120-123 termasuk yang di antara terbesarnya adalah bagaimana Nabi Ismail alaihissalam anaknya itu harus disembelih. Lalu Nabi Ibrahim pun berhasil melaksanakan, tapi kemudian diganti oleh Allah dengan domba yang besar. Muslim, Allah, kalau kita berhasil dalam ujian dan bumi ini, dunia ini adalah hari ujian, tempat ujian, kampung ujian, ujian dengan ketaatan dan kewajiban-kewajiban. Apakah kita melaksanakan atau tidak? Ujian dengan maksiat dan keharoman, apakah kita menjauhi apa tidak? Ujian dengan penyakit dan macam-macam cobaan yang lain yang tidak enak, ya kita sabar apa tidak? Kalau kita menunaikan yang wajib yang dan yang fardu, kita meninggalkan yang maksiat dan yang mungkar, dan kita sabar terhadap kodok dan takdir Allah, termasuk hari ini ditakdirkan oleh Allah kita diberi hujan rahmat sehingga lapangan becek. Nah, kita sabar apa tidak dalam melaksanakan taat seperti ini? Kalau kita lulus, disitulah kita sedang berhari raya. Karena pasti kesuksesan ini akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang alfa izin, an-najihin, Al Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, walailailhamd, ma'asyurah muslim, rahmatullah. Yang kelima, Nilai kelima: menampakkan kebahagiaan di hari raya kita. Saling mengucapkan selamat, saling menukar rasa cinta. Mawaddah, warahmah di antara kita adalah termasuk syiar agama Islam yang hanif, dan ini alhamdulillah sudah menjadi kearifan kaum muslimin dimulai dari Salman al Farisi rahimullah yang menceritakan bahwa Nabi saw bersabda Innal muslim idalakia ya akhoh jadi terjemahnya saja orang muslim apabila ketemu saudaranya ketemu umum mau di hari raya apa di luar hari raya apalagi di hari raya kalau ketemu saudaranya lalu Menjabat tangannya, mengambil tangannya, menjabat tangannya, maka seluruh dosa mereka berdua itu berguguran, sebagaimana bergugurannya daun-daun di musim gugur lalu diterpa angin yang dahsyat. Pasti akan rontok seperti itu kalau kita ketemu mau jabat tangan, apalagi di hari raya. Jika tidak maka telah diampuni untuk keduanya walaupun dosanya seperti buih di lautan. Rawahu atau Berani hadis dengan sanad Hasan. Kata Imam Haythami perawinya sahih selain Salim bin Ghailan yaitu Sikoh. Masyarakat Muslim rahmatullah oleh karena itulah para sahabat kalau ketemu di hari raya salim mengucapkan salam mengucapkan Uh, ucapan selamat hari raya maka terserah dengan lafat apa saja boleh, yang terbaik takobalolo minawaminku. Selain itu, boleh artinya kalau ketemu termasuk nanti setelah kita selesai sholat. Doa yang utama pertama adalah takobalolo minawaminku, karena yang hajat terbesar bagaimana amal kita diterima Allah itu yang terbesar. Setelah itu boleh mau ditambah dengan kula amin wa antum bi khair atau idun mubarak, idun sa'id boleh. Dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia boleh. Jadi mengucapkan selamat ini syiar Islam. Tidak dilarang. Masyarakat muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar Yang keenam adalah mengumandangkan bahwa agama Islam ini adalah alami yurrisalah risalahnya misinya bersifat universal wa ummah dan umat dan agama Islam ini bersifat mempersatukan umat bukan mencerai-berai umat tapi mempersatukan umat umat manusia yang semuanya keturunan bapak kita abul Basar Adam alaihissalam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang pertama yang mengundang manusia untuk pergi haji ke Ka'bah. Wa adzin fi nasi bil haji ya tu karijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amiq. Surat Al-Hajj ayat 27. Kumandangkan wahai Ibrahim di tengah manusia agar mereka haji. Mereka akan datang kepadamu baik dalam keadaan jalan kaki maupun dalam keadaan berkendaraan onta kurus semuanya akan datang dari penjuru bumi yang jauh pelosok bumi sekalipun itu firman Allah zaman Nabi Ibrahim ribuan tahun yang lalu subhanallah itu terus berlanjut kepada Nabi Muhammad SAW ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِتَّبِئْ milata إِبْرَهِيمَ hanifa wa makana Kemudian kami wahyukan kepada kamu Muhammad, ikuti Ibn, Nabi Ibrahim, ikuti agama Ibrahim. Secara hanif, dia tidak pernah menjadi orang musyrik. An-Nahl 123. Makanya Nabi Muhammad SAW ya, juga menyampaikan firman Allah ketika turun, kata Imam Mujahid, وَمَا يَبْتَغِ Siapa yang beragama selain Islam tidak akan diterima maka setelah Ali Imran 85 ini turun, manusia semua yang beragama itu rebutan mengatakan kami muslim, kami muslim, kami muslim. Lalu Allah menurunkan Ali Imran 97, walillahi ala nasi hijjul baiti man aila ilai sabila. Akhirnya hanya kaum muslim yang pergi haji sementara orang musyrik tidak mau berhaji. Maka agama ibrahimi, agama hanif hanyalah yang berhaji. Masyarakat Ma Muslim rahmallah, tentang akan datang dari seluruh penjuru dunia 12 tahun yang lalu misal, misal. Ada dari Surabaya seorang wartawan pergi haji dengan naik angkot. Ya, melewati ya, 11 negara ya. Pokoknya naik angkot selama 8 bulan. Jadi kalau 11 negara ya Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Cina Selatan, Nepal, India, Pakistan, Oman, Saudi. Dia naik angkot selama 8 bulan. Jarak tempuh 8000 kilo. Dia dari pelosok datang juga walaupun dengan naik angkot. Kemudian 4 tahun yang lalu 9 orang dari Inggris dengan sepeda pancal jarak tempuh 6000 km itu juga mingkul lifajin amik kemudian setahun yang lalu setahun yang lalu tiga orang dari Indonesia ya dia dengan naik sepeda pancal ya, sepeda pancal tujuh setengah bulan baru sampai ini semua mingkul lifajin amik Masya Allah jadi doa Bukan doa seruan Nabi Ibrahim dulu terus sampai hari ini sampai hari kiamat. Itulah orang-orang yang mengikuti Nabi Ibrahim sesungguhnya. Jadi Islam memang universal dari seluruh penjuru bumi. Ketujuh terakhir Maashurul Muslimin rahmatullah untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada kesatuan umat diperlukan adanya keikhlasan dalam pengorbanan dan berkorban. Dan diperlukan untuk berteladan dengan salafus soleh, baik dari kalangan para nabi atau para ulama. Allah berfirman dalam Surat Al-Hajj: 37 lauloha luhumuha waladimauha walakin yana luhu attaqwa minkum tidak akan sampai kepada Allah, daging, dan darah kurban yang sampai itu ketakwaan. Jadi, ketakwaan kita itulah yang diperlukan." untuk bisa sampai kepada Allah. Bukan sekedar dohir kita berkorban, tapi batinnya tidak ikhlas. Jadi semua yang kita lakukan dari awal harus ikhlas. Dalam berkorban dan dalam pengorbanan. Karena setiap orang yang berjuang harus melakukan pengorbanan. Berkorban ini hanyalah salah satu pelajaran agar kita pandai untuk melakukan pengorbanan. Dan harus meniru salafus soleh. Jamaah rahimakumullah Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menyerahkan putranya untuk disembelih. Itu ya, dengan penuh ketenangan dan keimanan. Maka ini pelajaran terbesar dalam pengorbanan dan berkorban. Kemudian hari ini Bapak Ibu rahimakumullah alangkah perlunya kita kepada laki-laki maupun perempuan yang melakukan pengorbanan. Dengan harta, dengan nyawa, dengan jabatan, dengan ilmu, tenaga dan dengan segala yang berharga dalam hidupnya. Untuk putri demikian juga remaja, putra, putri diperlukan. Kita perlu seperti sosok hajar untuk kalangan e, ibu-ibu, mak-mak perlu seperti hajar istri Nabi Ibrahim Alaihissalam di mana dia berkorban untuk berpisah, rela berpisah. Dari suaminya ditinggal bersama anaknya yang masih menyusui di tempat lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada orang, tidak ada siapapun, dengan penuh tawakal, dia mengatakan, "Jika Allah yang memerintahkan Anda, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Dan alangkah perlunya kepada Asma binti Abi Bakar yang dia juga berkorban untuk bisa membantu suaminya dengan memikul, membawa di atas kepalanya yaitu biji-biji kurma untuk makanan hewan ternaknya makanan kuda suaminya dan itu berat bahkan Nabi ketika ketemu itu kasihan lalu menawarkan tumpangan dia pun harus menolak tawaran Rasulullah SAW manusia paling suci di muka bumi ini dengan mengatakan Tadakartu Ghairat Az-Zubair saya ingat kecemburuan suami saya. Mohon maaf Rasulullah, saya rela berjalan saja. Kemudian alangkah perlunya kita kepada sosok contoh Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha yang untuk bekerja membantu suaminya di rumah pekerjaan rumah harus tangannya melepuh karena menggiling dan alangkah perlunya kita dengan sosok-sosok lain, kita perlu generasi muda Muslim putra-putri yang merasa bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap umatnya, sehingga melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Masroh Muslimin, rahmah Allah, jadi demikian. Intinya, melalui Idul Adha kali ini, mari untuk meningkatkan diri kita dan mengatasi segala masalah dan dalam membangun peradaban. Kita mengambil tujuh nilai. Pertama, berpegang teguh dengan agama ini karena agama yang hak. Kedua, adalah yaitu untuk terus menegakkan, meninggikan kalimat tauhid dan akidah Islam. Yang ketiga, terus mengeratkan, menjaga ukhuwah Islamnya, dan mengeratkan lagi, dan untuk meningkatkan persatuan, menunjukkan kesatuan dan kesatuan umat Islam. Yang keempat adalah untuk mengumandangkan ke seluruh dunia bahwa hari raya kita sebenarnya yang hakiki adalah saat kita sudah selesai ibadah atau selesai melaksanakan tanggung jawab atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah bahwa menampakkan kesenangan sukacita di hari raya serta saling mengucapkan selamat dan saling memaafkan itu bagian daripada syiar agama kita. Keenam adalah mengumandangkan bahwa agama kita bersifat universal misinya dan bersifat menyatukan umat dan terakhir untuk bisa mewujudkan itu semua agar sampai kepada Allah dan kepada persatuan maka perlu ikhlas dalam pengorbanan dan dalam berkorban serta berteladan dengan salafun soleh ma'asurah muslimin rahimahumullah akhirnya mari kita berselawat dan berdoa ان الله وملائكته يصلون <applause> على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وان باقي الصحابه اجمعين وان التابعين ومن تبعهم <applause> بإحسان الى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا الله يا أرحم الراحمين اجعل عيدنا سعيدا وعملنا صالحا رشيدا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وحجنا وأضاحينا ودعاءنا وسائر أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وَجَنِّبْهُمْ الْفَوَاحِشَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ اللَّهُمَّ حَبِّب إِلَيْنَا الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا يَا رَبِّ مِنَ الرَّاشِدِينَ اللَّهُمَّ فَرِّجْ هَمَّ الْمَهْمُومِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَنَفِّسْ كَرْبَ الْمَكْرُوبِينَ وَاشْفِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ أَحْوَالَنَا وَأَحْوَالَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ اللَّهُمَّ عَلِّمْ جَاهِلَهُمْ وَأَتْعِمْ جائعهم واكسو عاريهم واهد ضالهم اللهم احفظهم في اموالهم واحفظهم في اعراضهم واحفظهم في ابنائهم وبناتهم وذرياتهم واحفظهم في ديارهم واوطانهم يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم احمي حوزه الدين وانصر عبادك المؤمنين وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في سائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم ولي علينا من خافك واتقاك ونصح الرعية ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اصلح ائمتنا وائمة المسلمين وافقهم لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين اللهم اجعل هذا العيد عيد خير وبركه على أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وفي مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها عامة وفي بلدنا هذا خاصة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة دي حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.